Smart Library for Empowering Lifelong Learning adalah cita-cita luhur bagi perpustakaan Lokagana SMA Negeri 1 Sedayu yang terus diupayakan melalui pembangunan literasi. Pemberdayaan pembelajaran sepanjang hayat yang mengharuskan siswa maupun guru bekerja secara dinamis mengikuti perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu tantangan bagi bangsa Indonesia agar mampu mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain. Perpustakaan Lokagana didirikan sejalan dengan pendirian SMA Negeri 1 Sedayu dan mendapatkan legalitas dengan SK Bupati Bantul. Didukung pendanaan di atas 10% dari total APBS. Perpustakaan ini berkembang menjadi perpustakaan sekolah dengan koleksi terlengkap di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai sumber informasi, sumber pengetahuan, dan rekreasi bagi pemustaka, Perpustakaan Lokagana memiliki satu ruang induk yang memiliki lokasi yang sangat strategis dan terintegrasi dengan oase-oase baca maupun ruang pendukung lainnya. Salam literasi. Pengembangan perpustakaan Lokagana berlandaskan visi, yaitu terwujudnya perpustakaan yang berkualitas sebagai wahana menuju warga sekolah yang cerdas dan mampu bersaing di era global. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Perpustakaan Lokagana yaitu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan mudah diakses, menjadikan perpustakaan sebagai penggerak pendidikan dan sumber belajar warga sekolah serta masyarakat sekitar. Sesuai dengan konsep pengembangan perpustakaan, perpustakaan pintar untuk meningkatkan literasi berkelanjutan. Harapan kami, Perpustakaan Lokagana tidak sekedar membangun budaya literasi bagi warga sekolah, akan tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas melalui berbagai layanan dan program inovasi yang kami laksanakan. Semua ini kami berikan khususnya kepada siswa agar sadar bahwa sebagai generasi penerus yang dapat menjunjung tinggi martabat bangsa demi masa depan yang lebih baik dan mampu bersaing di era global. Terima kasih. Salam literasi. Perpustakaan Lokagana berkembang menjangkau pemustaka melalui oase baca yang tersebar di lingkungan sekolah, serta mendukung pengembangan 27 perpustakaan kelas yang dikelola mandiri oleh relawan pustakawan muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sangat mengapresiasi kerja keras dan upaya nyata Perpustakaan Lokagana SMA Negeri 1 Sedayu Bantul yang telah berhasil mengembangkan budaya literasi di sekolah dan masyarakat sekitar. Berbagai inovasi, program, dan layanan yang diberikan Perpustakaan Lokagana menunjukkan bahwa Perpustakaan Lokagana telah berperan serta dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang literat, maju, dan mampu bersaing di era global. Tentu saja, hal-hal tersebut sangat mendukung tetap terjaganya ikon Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pelajar, sekaligus menuju pusat pendidikan terkemuka Asia Tenggara pada tahun 2025. Mari ciptakan generasi yang cerdas, berbudaya, dan terampil di era global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sebagai perpustakaan yang berkomitmen untuk mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat, Lokagana menyediakan fasilitas Quick Response Code dan Augmented Reality Code di seluruh oase baca yang dapat di-scan dengan gawai masing-masing siswa. Fasilitas AR Code dan QR Code ini memudahkan siswa untuk mengakses informasi secara lengkap. Siswa juga dapat mengekspresikan kegiatan literasi melalui ruang layanan seni budaya, ruang gamelan, serta ruang siaran radio. Sebagai pusat pembelajaran yang bersifat rekreatif, ruang pendukung literasi di luar ruangan juga disediakan. Upaya pemenuhan kebutuhan literasi siswa tak cukup hanya dengan koleksi yang disediakan, namun juga dengan workshop yang mendatangkan berbagai narasumber di berbagai bidang. Kami sadar, penyiapan sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas perlu disesuaikan dengan kemajuan zaman. Maka dari itu, Perpustakaan Lokagana memiliki layanan unggulan. Yang pertama, dalam bidang broadcasting, seperti layanan Lokagana TV, Lokagana Streaming, Lokagana Podcast, Lokagana FM, aplikasi Lokagana Eko Pustaka yang dapat diakses melalui Play Store. Di era pandemi ini, siswa juga dapat memesan buku ke perpustakaan Lokagana melalui ojek online dengan menghubungi petugas perpustakaan terlebih dahulu. Kemudian, demi menjangkau pemustaka seluas-luasnya, layanan unggulan Perpustakaan Lokagana memiliki layanan untuk masyarakat. Di antaranya, layanan publik, layanan puskesmas, layanan dasawisma, layanan TPA, layanan ke stasiun Rewulu, alat bantu baca lansia, serta layanan yang ditujukan untuk difabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halim Musli, Bupati Bantul, mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada Perpustakaan Lokagana SMA Negeri 1 Sedayu karena telah menjadi pelopor perubahan dan sukses dalam pengembangan literasi bagi sekolah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kita bangun terus hari esok yang lebih cerah dengan menguatkan budaya baca. Sukses buat Perpustakaan Lokagana SMA Negeri 1 Sedayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Wardoyo, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, mengapresiasi dan mendukung atas terpilihnya SMA Negeri 1 Sedayu dengan Perpustakaan Lokagana mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengikuti lomba di tingkat nasional. Dengan Perpustakaan Lokagana, maka kemampuan literasi siswa SMA Negeri 1 Sedayu dapat ditingkatkan semaksimal mungkin. Selamat dan sukses SMA Negeri 1 Sedayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami menyampaikan selamat dan terima kasih bahwa perpustakaan lokal dana SMA Negeri 1 Sedayu telah menjalani kerjasama dengan perusahaan UMI. Semoga perusahaan SMA Negeri 1 Sedayu menjadi perusahaan terbaik dan mampu mengembangkan perpustakaan yang lain serta ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DRS Helmi Jamharis, alumni SMA Negeri 1 Sedayu. Dengan ini memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada perpustakaan Loka Dana SMA Negeri 1 Sedayu karena telah menjadi pelopor perubahan dan sukses dalam mengembang literasi bagi sekolah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sukses buat perpustakaan Loka Dana SMA Negeri 1. Jaya semuanya dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Loka Dana SMA Negeri 1 Sedayu yang sudah mengadakan acara bertema disabilitas di Loka Dana TV. Hai, aku siswi SMA Negeri 1 Sedayu. Aku sangat senang sekali dengan program-program dan juga pelayanan yang ada di Perpustakaan Loka Dana. Mengapa? Karena walaupun di masa pandemi seperti ini, kita dapat mengakses banyak sekali informasi. Jangan lupa berkunjung ya. Prestasi siswa SMA Negeri 1 Sedayu sangat membanggakan. Kehadiran Perpustakaan Loka Dana sanggup mengakomodasi kebutuhan literasi siswa untuk mencapai prestasi. Siswa juga sanggup menelurkan beragam karya literasi seperti kumpulan cerpen, kumpulan cerkas, novel, kumpulan geguritan, poster aksara Jawa, dan 18 program acara Loka Dana TV dan podcast. Mari kita raih generasi yang kreatif, inovatif, cerdas di era digital demi mewujudkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.